Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Pusing, Pak. Ini bukan 1 miliar 15,2. Jadi kalau DPR bicara, diam dulu. Jangan menciptakan suasana tanpa panas. Ya, jadi pakai. Kunci apa saya? Apa saya ngomong? Apa? Belum saya. Apa? Apa kabar? Apa? 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 Apa kamu? Apa? Apa kabar? Apa? 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 Hak saya itu apa? Apa? Hak saya apa? Apa? Hak saya loh. Saya mau sama hak saya loh. Begitu banyak bagian-bagiannya, dan ada bagian, ada sub-bagian yang begitu banyak yang turut membantu kelancaran pelaporan di Kadis, termasuk melakukan koordinasi kepada 21 puskesmas. Kapan harus selesai? Pikiran kamu bahwa ini kesalahan teknis, tidak boleh. Kita tidak butuh teknis. Teknis Anda lakukan di sana. Kita sudah dulu ajukan, kan puskesmas itu saja yang tidak tertransfer. Kenapa ditunggu harus dikompilasi semuanya sehingga tanggal 6? Saya kira normal, Pak. Karena dengan kondisi keuangan daerah yang sangat memprihatinkan, demikian banyak utang daerah, pemerintah karena kelalaiannya, Pak, masih menciptakan utang daerah sebesar 15,2 miliar. Karena itu wajar DPR mengekspresikan kekecewaan dengan caranya yang berbeda. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.